saya selama ini saya buat tugas saya adalah untuk fikiran pasukan dan kelayakan untuk piala AFC. Saya tak tahulah kenapa ada separuh pihak ke yang sukalah untuk saya cepat undur diri ke apa. Bukan saya penakut, saya akan buat tugas saya sampai akhir kontrak saya 31 hari bulan Disember. Barulah majikan akan buat keputusan dan saya akan buat keputusan. So biar pihak semua ni bagi fokus, jangan ganggu pemain dengan saya sebagai jurulatih lah. Daripada pasal kita kena beri motivasi, kita kena beri keyakinan kepada pemain, kepada pasukan kita sendiri. Saya dah cakap sebelum ini bahawa ini adalah bulan Ramadan. Jangan kita buat dosa. Kalau kita nak tulis apa-apa benda, biar kita konstruktif, konkret. Kalau kita datang bertandang ke Jepun dan nampak atau tengok yang sebenarnya macam mana pemain main dalam bulan Ramadan dan dia beri tenaga dia untuk pasukan kita dan pasukan kebangsaan. Itulah saya nak nasihatkan. Saya tidak nak cerita apa-apa. Itu pulanglah. So saya fokus, saya dah cakap sebelum ini pun ramai yang kritik, ramai nak ganggu sebelum kita persiapan kita dengan Yemen. Sama juga sekarang. Saya takkan lari dari fokus saya. Itulah persiapan adalah untuk utama untuk perlawanan dengan baik.